Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat orang tua, apa kabar? Di video kali ini saya ingin mencoba memasukkan ikan komet ke dalam kolam ikan terapi. Ikan terapi kali ini kita gunakan ikan nilam ya, bukan kararupa. Ya, seperti apa reaksinya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini sahabat para kua, ikan kometnya kita masukin ya. Kita gunakan satu komet aja supaya terlihat jelas, enggak tawuran ya. Nah, belum dilepasin aja sudah dikerumunin ini ya. Sudah pada berkerumun di situ. Kita lepasin. Wih, langsung dikejar-kejar kayak gitu. Nah, dikejar-kejar terus. Makin lama makin banyak kayaknya yang ngejar ini. Ikan nilamnya nafsu banget ini untuk menerapi ikan kometnya ya. Wih, semakin banyak ini. Ikan kometnya nggak bisa berkutik kemana-mana, dikejar. Kasian banget. Ya udah, daripada terjadi yang enggak-enggak, kita pisah lagi lah ya. Nah, ke habitat aslinya. Itu tadi reaksinya sahabat para kua. Kira-kira menurut kalian, apakah ikan terapi ini cocok didampingkan atau dicampur dengan ikan lain? Kalau cocok, kira-kira ikan apa yang bisa didampingkan dengan ikan nilam ini? Komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Dadah.